aduh sebenarnya saya tidak bisa masak tapi demi tanggal. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Oke guys, jadi hari ini kita akan membawakan acara, sebuah acara masak-masak di dapurnya Richie's Factory. Ya, harus panjang pak. Oh. Kok bolongan kagak ada anuannya? Tuh kan, kamu. Nih. Kamu bisa masak gak sih? Bisa. Kamu tuh kalau mau jadi istri, kamu tuh harus bisa masak. Oh, kamu cari yang bisa masak ya? Aku cari yang bisa masak telur mata sapi setengah mateng. Oh, bisa. Kalau itu saya. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Mohon maaf, Kak. Ini buat taruh di bawah, Kak. Oh, iya. Bukan di situ, Kak. Nah. Tahu hidupin kompor tahu. Tahu cuci tangan dulu, kita harus menjaga kebersihan tangan. Tapi kamu bisa kan hidupin kompor? Bisa, bisa. Bagus. Hidupin kompor, hidupin lampu, hidupin percikan api, cemburu, amarah. Kamu cemburu enggak sama aku sama meja? Jujur, ini biar para harcis menjadi. Enggak. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Kalau kita kan sama best friend ya. Semua orang tahu kita best friend. Ya? Iya. Har cheese itu best friend. Har. Minyak mana minyak? Iya, matiin aja. Minyak dulu, Teh. Nih, kita pakainya minyak jagung ya, sehat. Tuh, kita pakainya minyak jagung. Kamu suaranya berapa? 2. Habis aku kalau makan telur. Nih, minyaknya minyak jagung nih. Gimana aku enggak kasih kamu sehat coba? Kamu tau enggak? Emang telur mata sapi bisa bikin 2. Oh, bisa. Bisa. Kan? Nah. Kelihatan banget kan enggak pernah masak. Enggak pernah masak. Aku baru tahu kalau telur mata sapi itu bisa diduain gitu. Diduain. Suka yang diduain ya? Tapi kalau 2 berarti ini kekecilan. Ya bilang. Oh iya. Oh, lagi flashback ya? Cin. Padahal aku suka. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Andai. Wah! Maris. Yang ketawa gua unblock, gua blok IG-nya dah. Ini kekecilan. Dasar Ricis tukang blok IG orang. Enggak, satu aja ya. Udah, satu aja. Kalau satu kebanyakan minyaknya. Enggak, minyaknya. Iya, harusnya. Yaudah, minggir ibu. Ibunya kesini lagi berminyak dong ini. Udah, enggak apa-apa. Dah. Mata sapi ya? Mata sapi. Kamu tau kan sapi ada matanya. Tahu, udah diam. Nah, kamu cari dulu sapi. Mana sapi? Enggak. Harus dikit-dikit bawel mulu. Nah, tenang, ini minyaknya minyak sehat. Jadi kalau kebanyakan enggak apa-apa. Ya, ini sehat. Teori dari mana itu? Teori Richie's Factory doang. Iya, tunggu ya. Gua tahu. Dia tuh lagi mikir, aku tuh mulai dari mana ya masaknya? Aku tuh harus ngapain ya sekarang? gua sambil mikir, aduh ini tunggunya sampai kapan? Kamu tuh tinggal buka telurnya. Sabar, ini kan belum memanas, dia harus panas dulu, Bapak. Kamu bisa masak emangnya? Kamu enggak tahu aku paling jago masak telur. Ya udah tunggu. Makanya aku mau ngetes orang, bisa enggak masak telur kayak yang aku masak? Kebanyakan lagi. Dari 2 aja deh telurnya, enggak apa-apa deh. Ini kebanyakan asli minyaknya. Nih, aku duduk aja biar kamu lebih tinggi. Ya udah. Kalau Anda mencari perempuan tinggi, jangan cari saya. Karena badan saya tidak tinggi, tapi harapan saya tinggi untuk bersamamu. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Menyesal. Kesal. Menyesal. Kesal. Gak bilang. Welcome to PUBG Mobile. Ya mah diinget dulu. PUBG Mobile. Orang lagi lagu apa, gak nyambung, males. Menyesal. Welcome. Gak bilang. To PUBG Mobile. Dia mah bukan aku yang ngerti. Aku dari... Kamu bikin aku kaget ya semua. Kok meledak? Iya namanya kan minyak nih. Minyak kan kalau ketemu air meledak-meledaknya. Iya ini itu karena mana? Udah panas. Kamu kamu harus taruh dulu langsung. Ha ha ha!
buang waktu kak. Mohon maaf kak. Taruh garamnya. Tapi benar tuh lihat. Benar, garamnya taruh garam. Lagi ya, lagi nggak ambil garam di sana, ambil garam banyaknya belum panas. Mana? Guys, ntar dulu aku berhasil. Mana telurnya? Telur. Mana garamnya? Mana sih? Makanya cari tuh pakai mata, jangan pakai mulut. Nah, kamu jangan banyak-banyak ti bego ya. Yang banyak-banyak garam bego. Ya. Itu merica kan sih? Tahu-tahu merica. Enggak, pokoknya kamu harus makan, enggak mau tahu. Enggak, harus makan. Guys, gue di prank, guys. Enggak, dia. Ini tuh spesial aku masakin buat best friend aku. Heeh. Best friend gimana? Best friend. Apakah abis ini ricis? Ricis sudah gosong loh. Kamu pakai ini. Heeh. Emang ini. Enggak. Oh no. Enggak apa-apa, kamu harus berani. Aku ini terlalu banyak. Enggak gini gua takutnya. Kok malah ledak-ledak sih? Enggak, ini pas. Tinggal di ini-iniin doang. Ini jadi aku yang masak ya? Karena aku nantang kamu, kamu yang harus masak. Pak, enggak apa-apa. Itu tuh tantangan ibu-ibu kalau lagi masak. Lah, nih tuh. Kamu nggak pakai ini helm face? Iya, dia yang bu. Kok begitu kan nggak masak ikan kitanya? Nih, gini nih. Aku tuh sebenarnya bisa masak kan? Ingat kan aku ada program CDR, segmen CDR dapur cemilan dapur Ricis sama waktu sahur tuh aku masak sendiri, aku nggak takut. Sekarang takut? Ini karena meletup-letup. Aku sebagai laki-laki. Tapi kalau penyebut lama pasti tahu. Aku takut masak karena takut minyaknya meletup-letup. Karena pernah kena tangan aku. Ya itu kan setengah matang yang sesuai kamu minta. Iya, karena aku yang masak sendiri. Enggak, aku masak dari awal. Pakai nasi gak? Enggak. Yeay! Ih, cantik banget ya. Kamu tahu gak sih ini kayak apa? Iya, yang yin dan yang. Yes, yang gini. Jadi keseimbangan. Wow! Ini keseimbangan. Cantik banget. Tuh. Bangga sama aku. Bangga sih aku. Kamu ternyata bisa juga ya masak bisa, telur walaupun bisa. Harus takut-takut dulu gitu. Iya, gitu ini kalau potongannya. Ih, demi apa? Aku enggak percaya aku bisa ngelakuin ini, guys. Sumpah ini kayak yin dan yang. Wow, aku bisa. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Sedih gak mau. Masakinnya buat dia. Tapi ngeteknya buat nanti kalau udah nikah. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Kita rasain. Iya, kita icip-icip. Kita rasakan. Apakah telur buatan Ricis itu? Walaupun sederhana, tapi kamu bisa masak mie? Bisa kalau masak. Masak air? Masak air bisa. Puranya udah cepet duduk. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Nah, makan yuk. Kita makan yin dan yang. Dejavu ya kayak dulu kita makan di sini ya. Ya. Kayaknya aku harus berjarak social distancing. Oh iya, PSBB. PSBB social distancing. Kita harus berjarak. Iya, ya. Itu nggak terurus ekspresi. Matanya nggak lepas dari putih telur. Kamu tuh suka putih apa kuningnya? Putih, karena aku diet. Oh, kamu putih. Aku putih. Aku kuning. Oh, udah pas itu. Yin dan yang. Yin dan yang. Kalau bukan karena sohib gue. Ngapain gue ikut punya? Nah kan. Enak. Enggak ada.
Enggak, dia mah cuma buat menyenangkan aku saja ini. Enggak, sus, enak aku. Pasti buat aku kayak gini takarannya. Iya, mayan. Terus aku paling suka kuningnya. Kuningnya bikin gemuk, hati-hati. Kuningnya itu sebenarnya enggak baik. Kuningnya itu sebenarnya enggak baik untuk kolesterol. Tapi masih muda. Tetap aja. Kan kesehatan itu harus dijaga. Kita masih muda. Tapi kuning telur itu bagus untuk kan tenaga, protein. Bagus, makanya harus diseimbangin. Ya, sama olahraganya. Iya, sama olahraganya. Kayak enggak boleh untuk terlalu banyak. Putih dan kuning itu semuanya bagus. Cuman kalau misal kuningnya itu lebih banyak mengandung kolesterol. Betul. Gitu. Jadi harus diseimbangin kalau mau makan. Oh, enak gak? Pas ngasihnya? Tuh kan, dia kalau udah makan enak tuh pasti sampe merem-merem. Karena kita bilang tuh sama. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Enak kan? Sumpah guys, ini enak banget. Rasanya telur banget. Emang telur. Tapi dia menghargai loh, padahal aku cuma bikin enak, gini sumpah. Doang. Enak banget, enak banget. Tapi aku cuma bikin gini doang. Jadi emang makanan kesukaan aku itu telur sama sapi setengah matang. Oke. Paling suka, aku paling suka banget. Berarti kalau gitu aku suka gonggong. Gonggong tuh seafood dari Batam. Di kota lain juga ada, tapi dia khasnya tuh di Batam. Kapan-kapan kamu tuh asli orang Batam ya? Aku lahir di Batam. Jadi nanti kakak Haris, Pere main ke Batam nyobain seafood gonggong. Pere sekarang main ke Batam. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Tuh dia mah suka gitu, suka mengulang-ulang cerita orang. Gak bisa dijaga rahasia. Intinya kita udah banyak-banyak cerita guys. Iya, intinya karena ini masih ini masih setengah matang, kamu harus makan enak banget. Tapi itu emang segini enak. Iya. Kamu suka makan telur setengah matang enggak yang apa yang pakai madu jahe bla bla bla. Aku tuh biasa kalau makan telur setengah matang kayak gini-gini nih. Iya, makanya. Kuningnya tuh ditengahin gitu, putihnya aku pisahin. Aku sebelum diet nih makan nasi goreng aja pesen telur harus cair telurnya. Kamu emang salah satu pinta banget telur matang banget juga. Banget. Wah, banget. Banyak persamaan ya. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Nih, mau kan? Enggak, kenyang. Untuk orang diet, jam segini udah gak boleh makan. Gak boleh makan, tapi ngunyah, kak, ngunyah. Tadi kita makan sushi banyak banget. Enggak bohong. Aku tuh emang sebenarnya telur tuh cuman ini aja doang nih yang aku pengen. Di dalam setiap kuning telur itu mengandung putih telur, walaupun cuma sedikit. Mending makan nih, ntar pecah, ntar jadi ayam. Ntar petak, 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 kelamaan lu makan. Gak lucu kan, ntar kalau petak, petak di dalam ya telur. Ya makanya makan. Iya. Yeah. Kamu pasti butuh minum. Karena tadi airnya, ini ya. Milih dong. Milih untung tamu. Karena tamu apa karena tamu? Karena tamu. Masa sih? Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Harcis. Iya. PR kamu? Lagi. Main basket. Oh iya, di next video aku akan samperin ke rumah dia. Karena aku udah janji. Aku janji gini. Udah deh kak, abis ini aku kesana ya gantian. Tiba-tiba dia yang kesini. Asia. Iya. Sahabatku. Iya, sama-sama sahabatku. Ditekan yang di bold ya? Enggak, itu emang harus sahabatku gitu. Oke, penekanan yang amat sangat epic. Sahabatku? Iya, kesel aku. Karena apa tuh? Hah, emang lagi kesel enggak. Aja. Om Eja komen, udah jangan berduaan mulu. Closing, Om Eja nonton. Closing. Dah. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis.